Platipus. Platipus adalah hewan darat yang banyak menghabiskan waktunya di perairan. Bagaimana tidak, karena platipus memiliki kaki pendek sehingga berjalan di darat merupakan pilihan yang tidak tepat. Habitatnya banyak ditemukan di bagian timur benua Australia. Platipus sendiri adalah seekor mamalia, namun bertelur. Inilah yang membuat ilmuwan tampak keheranan, karena tidak seperti hewan mamalia lainnya. Sekilas, platipus nampak seperti bebek yang berparuh pipih. Oleh karena itu, platipus juga disebut duck-billed platipus. Begitu pula dengan bentuk kakinya. Terli sama persis dengan saudaranya karena terdapat selaput di antara ruas jari. Bentuk seperti ini berguna bagi platipus dalam berenang. Badan platipus sendiri nampak lebih ramping ketimbang bebek. Selain itu, sebagian besar tubuhnya juga ditutupi oleh rambut kedap air. Hal tersebut berguna untuk menjaga suhu tubuh platipus agar tetap stabil. Platipus sendiri menyukai makanan berupa udang, kerang, berudu, dan masih banyak lagi. Ia biasanya mencari makan pada malam hari, dengan mengandalkan kemampuan paruh pipihnya yang sangat sensitif. Setelah mendapat makanan, ia akan menyimpan makanannya di kantong pipi, barulah dimakan ketika sampai ke permukaan air.